Bu. Ini sih. Ada apa? Gak tingginya udah berapa hari? Kita masuk pada angin. Oh gitu. Sebelumnya bunyi dia mas, tapi nggak tahu kok tiba-tiba. Mendadak itu ya. Oke guys, sekarang kita cek ya pada bagian evaporator di sini. Ini saat kita cek udah pernah ditambal ya guys, menggunakan lem hijau. Ini kelihatan agak tipis ya, kemungkinan udah agak lama. Oke, sekarang kita cek pada bagian kompresor. Di sini pada kompresornya hidup ya guys, menyala. Ini saat kita cek pada filter tidak ada yang bocor ya. Ini kompresornya sepertinya masih bagus guys. Kita cek pada bagian pipanya tidak ada masalah ya. Ntar kita cek pada freonnya, tekanannya berapa di sini. Ini tekanannya di bawah 0 ya guys, seperti vakum di sini. Jadi intinya pada kulkas ini ada kebocoran ya. Oke, ini keadaan nyala terus tapi tidak mau dingin, hanya keluar air aja pada bagian evaporator. Oke, sekarang kita cek pada bagian evaporatornya, nanti kita perbaiki ya pada bagian bekas tambalannya ini kemungkinan guys. Tapi untuk memastikannya kita cek menggunakan busa ya, menggunakan busa sabun Sunlight supaya tahu di mana letak kebocorannya. Tapi untuk mengetahui ini paling enggak harus ditekan dengan freon guys supaya kelihatan. Oke, ini masih belum kita isi dengan freon ya, menggunakan kompresor aja. Kita isi aja dengan tekanan freon. Oke, seperti ini ya. Kita beri tekanan sekitar 60 ya. Kita beri tekanan 60 PSI atau di atasnya juga lebih bagus guys. Oke, sekarang kita cek kembali pada bagian evaporatornya. Ini. Jadi di sini kita cek ternyata pada bagian tempelannya ini guys. Ini ya. Ini sangat halus sekali guys. Ini mau keluar ya, tapi kecil guys. Oke, sekarang kita bersihkan ya pada bagian bekas lemnya ini. Nanti kita panasin menggunakan las karena kita tidak bisa ya menambal dengan cara seperti itu kalau tidak dibersihkan dulu. Oke, sekarang kita buang aja freonnya. Ini untuk model kulkas sub ya, model kulkas satu pintu, dan ini diagram kelistrikannya. Oke, sekarang kita hidupkan untuk superlasnya, kita panasin ya pada bagian tambalannya ini. Kita hilangkan ini, keluar minyak ya. Untuk membersihkan ini paling enggak harus bersih guys. Kalau ada minyak itu tidak lengket pada lem hijaunya, jadi harus kering. Kita panasin ya di sekitarnya dan kita kerok ya bagian catnya itu. Kita menggunakan lem hijau seperti ini ya. Cara menggunakan lem hijau ini dengan kita panasin pada bagian evaporatornya pada bagian bawah, lalu pada bagian lem hijaunya ini kita tempelin ya pada bagian atas. Jadi baru dia bisa meleleh dan menutupi pada bagian lubangnya itu.
Jadi seperti itu guys untuk cara menggunakan lem hijau. Jadi dipastikan harus kering. Oke guys, ini sudah kita lem ya. Jadi seperti ini hasilnya. Ini sudah kita kerok. Jadi kalau sudah dibersihkan catnya ini lebih kuat guys. Jadi pada evaporatornya ini memang kelihatan agak kosong ya guys. Tapi nanti setelah ini, setelah tidak ada yang kebocoran, baru nanti kita cat ya pada bagian evaporatornya itu. Karena kita pas tidak bawa cat, jadi terpaksa besok ya guys kita cat supaya tidak kelihatan hitam. Oke, sekarang kita hidupkan pada kulkasnya. Kita vakum manual ya, karena tidak bawa mesin vakum, jadi kita gunakan dengan cara seperti ini. Sama aja guys, kita pastikan di tekanan manifold itu di bawah 0 ya. Nah, jadi seperti ini harus vakum. Ini ampernya 0,3 ya. Ini kompresornya masih bagus. Sekarang kita las pada bagian filternya yang sudah kita lubangin ya, karena kita proses vakum. Oke, sekarang kita las menggunakan perak. Ini diusahakan tidak ada yang keluar ya pada bagian anginnya. Kalau saat vakum di las ini mudah guys. Oke, sekarang kita proses pemberian metil ya, supaya pada bagian filternya itu kalau ada kotoran dan pada bagian kapiler itu bisa ikut mengalir guys, bisa bersih ya. Tapi dengan menggunakan metil ini jangan terlalu banyak guys, bisa rusak pada bagian kompresor. Oke, sekarang kita proses pengisian freonnya. Untuk tekanan freonnya ini menggunakan 10 atau 20 PSI. Kita tinggal cek pada bagian evaporatornya. Oke, ini proses pengisian. Kita masukkan ya, sedikit demi sedikit. Oke guys, ini kita cek ya pada bagian pipa dorongnya ya, pipa kecil. Ini pada bodi sudah mau panas. Ini. Oke, ini pada bodi kanan kirinya. Ini harus panas ya guys. Kalau tidak panas, tidak dingin pada bagian dalam, pada bagian evaporator. Oke, kita buka aja. Ini saat kita pada bagian evaporatornya itu sudah ada keluar salju es ya guys. Ini keluar tipis ya. Ya, jadi seperti ini. Oke, ini udah bagus ya. Udah merata. Jadi pada bagian kapilernya tidak ada yang mampet. Biasanya kalau mampet tidak keluar salju seperti itu ya. Oke guys, ini sudah dipastikan sudah aman ya. Tidak ada yang bocor pada bagian evaporatornya. Nanti setelah ini mungkin besok ya kita cat supaya kelihatan putih ya. Bisa dicek? Udah. Buka aja. Coba dipegang aja di evapnya. Apanya? Evapnya. Hah? Evaporatornya. Dimana yang putih-putihnya itu ada esnya enggak? Ya, pegang aja, dingin dia. Dingin? Enggak nyetrum. Takut-takut nyetrum, Mas? Enggak nyetrum. Coba pegang aja, biar pasti pegang. Udah? Udah. Aduh, dia. Takut-takutnya nyetrum. Enggak nyetrum. Ini udah dingin. Oh, ya, ini kan ada esnya udah ini. Enggak ada bunga esnya.